Ya, jumpa lagi ya dengan kami di sini ya. Kita akan review sebuah produk yaitu soundless speaker ya. Ini ada empat pengeluaran suaranya, ada empat dari sound ini. Ini sound ini merek Polytron ya. Kita seperti yang kita tahu bersama bahwa merek Polytron itu sound yang bagus suaranya ya. Hampir seperti Sony. Untuk colokannya seperti ini. Ini bisa untuk televisi ya, bisa diisi. Televisi Polytron juga bisa, bagus. Merek lain juga bisa. Tinggal kalian masukin satu ke pot merah, satu ke pot hitam, maka dia akan langsung bersuara. Talinya lumayan panjang. Tetapi ini sudah berdebu karena sudah lama saya tinggalkan ya. Sesudah saya beli langsung saya simpan. Ini masih ada plastiknya, tapi belum kita buka. Ini masih ada plastiknya ya. Masih ada plastiknya. Ini masih bagus ya. Ini kalau kita lihat di sisi sampingnya, dia lumayan panjang, hampir 90 cm ya. Hampir 90. Dan kalau dari belakangnya ada juga pot pengikat di dinding. Ini di pengikat di dinding ya. Langsung bisa kalian ikatkan ke dinding. Dan ini potnya, kalau di televisi nanti ada pot yang seperti ini ya. Satu pot merah ke pot merah, pot hitam ke pot hitam. Dan kalau mereknya bisa kalian lihat di sini ya. Speaker impedance put 4 ohm 25 watt ya. Kalau untuk power inputnya 25 ya. Dan untuk frekuensi responsernya 45 Hz kurangnya sampai ini ya, sampai 22 kHz ya. Sangat bagus. Ini suaranya keren ya, keren. Nah, cukup sekian kita review les speaker ini. Kita bahas lagi nanti di komentar jika kalian ada pertanyaan ya. Assalamualaikum.